Jadi hari ini saya mau pulang kampung dulu. Huh? Nah, si Anoa udah kangen guys. Lihat ya. Si Anoa mau, dia kayak nggak mau pisah. Ya. Tunggu lihat dia ngejar. Dia ngejar. Kipernya pulang ke sana. Mana-mana enggak. Gus. Guys, gak kerasa, ternyata sebentar lagi udah 8M subscribers. Wow, thank you banget. Makanya ayo dong, yang belum subscribe, please, tinggal subscribe doang, kan gratis. Biar gue dan tim jadi semangat, oke? Pokoknya gue pengen 8M subscribers, bahkan akhir tahun bisa 10M subscribers. Bisa gak ya? Cuma lu doang yang bisa ngelakuin, oke? Subscribe, please. Guys, jadi hari ini saya mau pulang kampung dulu. Huh? Nah, kan si Anoa udah kangen guys. Oh. Anoa kan kangen ini nggak mau pisah. Ya, mungkin tahu ya dia kalau saya mau pulang. Mendoat. Oh. Anoa, jangan nakal ya. Ya? Hmm? Oke, okay. Baik-baik di sini ya. Dititipin sama Kang Tio ya. Jangan nakal. Oke. Ya. Ya. Baik-baik ya, ya. Kamu kan pintar, nah pintar. Oke. Yakin. Yakin. Kang Tio. Coba diambilnya sama Kang Tio. Guys, saya ambil alih dulu ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Jadi kiper yang aslinya ngumpet di belakang saya. Tapi saya nyoba aja nih. Lihat, dia kalau di bagus kan, kalau di bagus dia di pundaknya nyisir gitu kan, di tangannya nyisir, nyisirin bulu. Tapi kalau sekarang nih di saya lihat, dia gelisah. Dia gelisah nih. Kenapa bisa gini ya burung ya? Nih burung kenapa bisa gini ya? Nih. Halo, Anoa. Burung bisa gini nih, teman-teman. Gak mau nyaman kalau di saya nih. Dah situ aja ya. Sama Kang Tio dulu ya. Oke. Okay. Anoa, dulu ya. Sama Kang Tio. Ya. Kita lihat. Dia diem ya kan? Dia diem kan? Diem. Dia nyaman, ngerasa nyaman. Kalau di saya, ini nggak nyaman. Dia gelisah. Coba ambil. Dipegang lagi. Jangan diumpetin. Oh, jangan galak. Nanti yang jaga. Ah, sakit guys nih. Sampai kayak gitu. Oh no. Wah. Noah, jangan-jangan udah deh. Ini ya. Sama kami juga. Udah jahat kan Noah, oke. Eh, gak mau guys. Noah. Padahal saya tukang burung juga guys. Noah. Itu aja. Ini gimana ya? Jadi saya juga ini berat juga kalau gini caranya. Tapi mudah-mudahan lah mulahan gitu besok-besok. Dan nanti setelah saya pulang, lihat ya. Sanoma mau, dia kayak nggak mau pisah. Dia kayak mau nggak mau pisah tuh. Sanoma. Dia megangin itu bajunya. Bajunya. Megangin baju kayak nggak mau pisah. Doesn't even make sense what I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this.
Jangan sedih ya. Dia nangis. Ya, enggak apa-apa ya. Pinter ya. Oh, pinter. Baik-baik ya. Saya titip burung-burung yang ada di akuarium ini, termasuk si Anwar juga ya. Oke guys, ini memang berat ya bagi saya, tapi saya juga punya kewajiban yang lain yang harus saya lakukan. Oke guys, yuk saya bintulang. Ya. Dadah Noah. Dia ngejar kipernya pulang ke sana. Dia ngejar. Vincent lihat ke api itu langsung ada yang nyambut. Bener. Tetap kamu. Ngejar ya. Iya Noah, sabar ya. Gak gini aja. Saya nggak megang dulu, taruh aja dulu di situ. Taruh di situ dulu. Bagus langsung pergi aja, nggak apa-apa. Atau keliling kemana deh. Jadi dia ngelihat bagus tuh ada di area sini dulu. Masih jadi, ada sekitar ini. Jadi jangan dulu keluar. Ya. Jadi dia nggak ngerasa ditinggalin gitu. Oke, kayak gitu aja dulu ya. Noah. Iya. Yang baik di sini ya, jangan nakal. Oke. Baik di sini ya. Pulang dulu. Dah nggak kemana-mana kok. Oke, guys, jadi ini si Anwa tahu ya saya mau pulang nih. Tuh teriak-teriak dari tadi, barusan juga sempet loncat ngejar. Mungkin untuk supaya si Anwa nggak tahu bahwa saya pulang, jadi saya harus tunggu dulu ya, di sini aja dulu. Nanti nggak kemana-mana. Jadi nanti ngumpet pergi aja. Jadi dia ini taunya bagus masih ada di area sini. Iya. Ya betul Bang Dio. Oke. Takutnya loncat lagi. Ya, ini ya. Udah. Kenapa enggak kemana-mana enggak? Gus. Aduh guys.
Si Anoa bener-bener ini. Dia bener-bener gak mau ditinggalin. Feeling, feeling hewan Gus, bahaya. Feeling hewan. Gimana dong? Sabar ya. Dia gak kemana-mana kok. Gak kemana-mana. Sayang ya. Sabar ya. Enggak kemana-mana. Udah. Rembel. Baru kali ini kayak si Anel kayak gelisah gitu. Kayak tahu gitu mau pulang. Udah. Daripada si Anel terbang lagi, kita ikat dulu aja di tangkringan itu. Ntar bagusnya pulang kok. Ntar bagusnya pulang. Balik lagi ke sini. Iya, ntar pulang bagusnya. Jangan nangis. Iya, jangan nangis ya. Aku ya. Ya. Aku mau pakai baju merah. Iya. Harus pakai baju merah biar sama. Nah. Jangan ngambek. Kok ngambek sih? Mau enggak? Aduh. Gimana ini? Jangan ngambek. Sini. Yuk. Gak mau. Ayo. Pelan-pelan aja sini. Ini. Gak mau. Oh, gak mau. Gimana dong kalau gak mau makannya gimana? Ntar dikasih makan. Mau makan. Ya. Ntar ya, ngambil makan dulu ya. Halo. Nah, makan kalau sekarang makan. Nih, bajunya udah merah nih, sama nih. Nih, ayo, mau ya? Mau. Udah mau ya? Ini. Nah, gitu. Ini makannya. Latihannya di aviari aja ya. Ya, latihannya di aviari aja ya. Udah, latihannya di aviari aja. Ayo. Yuk, latihannya di aviari aja. Three days later. Saya pikir Anoa itu nggak bakalan nurut sama saya. Setelah saya pikir-pikir tuh, bagus tuh pakai warna merah. Dia nggak ngasih tahu kalau Anoa itu pengen warna merah. Ternyata dia gua pakai warna merah, dia mau. Nah, akhirnya sekarang hasilnya udah ada nih. Jadi Anoa ini akrab sama saya, udah akrab. Nah, lihat, sama kayak ke bagus. Ternyata dia bondingnya warna merah, jadi dia sama warnanya mungkin sama ya. Nah, terus dia juga mau ini, mau ngikutin perintah makan gitu sama saya, mau nyamperin gitu, kalau ditinggal. Nah, jadi kurang lebihnya kayak gini lah sekarang. Nah, kan jadi gampang kan, bahkan dia mau lompat, mau terbang. Gimana nih, mau lihat ya terbangnya. Nah, dia bakalan saya latih terbang dari sini, nyebrang ke seberang danau. Ikuti ya. Nah, ini contoh aja dulu, jarak dekat nih. Noah. Oh, benar kan? Noah. Noah. Nah, kita kasih reward dulu ya. Noah. Coba sekarang nyebrang nih. Kayaknya mau lari nih, kalau nggak lari nggak nyampe nih, kalau nggak lari keburu terbang dia.
12 seconds later. Sekarang bisa bikin FTM Anoa ya, yang tadinya memang gak mau nih. Ini hari kedua Anoa, makanya kayak gini. Cuman kemarin yang waktu PDKT-nya kebetulan gak ada komunitas, gak kepikiran gitu. Terus Bagus kemarin bilang, katanya tolong dong, setelah ditinggal ownernya Anoa, perkembangannya kayak apa. Nah sekarang ini Gus udah berhasil nih. Oke guys, mungkin cukup di sini aja. Nanti teman-teman yang lain boleh lihat kalau misalkan udah ada izin, kita mainnya di rooftop. Tapi sama owner aslinya ya. Tomorrow for sure. Wah, gua udah sampai Joglo nih. Jen, lagi apa Jen? Bagus. Ada Jen ini. Iya, baru pulang nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Mana oleh-olehnya? Wah, oleh-oleh tenang. Burung ini. Mantap. Guys, nih gue udah nyampe Joglo nih. Ketemu teman gue. Parah banget kagak bawa oleh-oleh. Aduh. Wah, ada oleh-oleh nih di tas nih. Wah, mantap. Siap ditunggu dah oleh-olehnya. Siap-siap. Gue mau lihat kondisi api hari nih. Okay, udah siap. Kangen nih ke api hari. Oke, Jen. Dah. Kenapa kenapa nak? Pulang, pantesan guys, pulang nih. Kok tiba-tiba langsung? Tahu dia. Loh, kok gitu? Buka pintu langsung ada si Anoa barusan. Itu lagi main. Lagi biasa. Lagi main. Iya, biasa lagi main. Baru datang Gus. Iya baru datang. Guys, nih bener kan si Anoa bener-bener ngerti, dia bener-bener tahu. Nih pakai ini. Anoa bener-bener ngerti. Jadi ketika saya lagi main di, tadi sama Wira di sana biasa lagi proses training PDKT gitu. Anoa, kan. Bukan PDKT sih, udah biasa ngemainin. Tahu tuh terbang bus gitu. Kaget masuk api hari. Hah? Kaget. Kaget masuk api hari tiba-tiba ada si Anoa. Ini pas masuk ke sini ya? Iya, pas buka pintu, buka tirainya, langsung ada si Anoa langsung ditangkap. Nih guys, yang aneh banget nih. Ini kenapa si Anoa itu dari tadi kan nengok-nengok gelisah gitu. Tahu-tahu pas terbang, push. Bagus masih di luar enggak? Pas enggak, tiba-tiba pas buka pintu, pas buka tirai tiba-tiba ada si Anoa langsung gini aja. Nih, yang aneh kenapa dia tahu gitu. Kita aja enggak tahu gitu. Aneh. Anoa. Apa gimana? Padahal aku enggak ada suara. Aku dari tadi baru nyampe ini, belum masuk kantor juga. Gini, Gus. Dari tadi tuh kita ini apa? Ngelihat si Anoa kan ini Yawir ya. Lihat si Anoa ini kenapa gelisah, disuruh lompat biasanya kemarin waktu latihan mau dari sini ke sana, dia mau terbang mau, tapi tadi pas dilatih gak mau, dia nggak mau. Ini habis latihan udah latihan kayak kecapean ya, udah latihan. Cuman hari ini dia nggak mau nggak mau lompat ini. Kenapa padahal ya? Dia belum makan. Oh iya, masih kosong. Dia belum makan nggak mau latihan gitu. Jadi biasanya langsung naik gitu. Ini kok kayaknya ini. Tapi Kak Ampio udah nurut ya. Enggak galak lagi. Udah mau. Galak lagi. Galak lagi. Masa sih? Sini. Anoa, sini. Jangan galak gitu dong. Jangan galak gitu. Anoa, kok gitu sih? Ini bagusnya mau ini. Mau ganti baju dulu. Mau nurut. Boleh enggak?
katanya ini. Wah, nggak ada oleh-oleh, Anoa. Nggak bawa oleh-oleh, nggak dikasih jajan. Guys, gue kaget barusan masuk apiari tiba-tiba ada si Anoa pas buka tirai itu. Tiba-tiba ada si Anoa langsung tangan gue otomatis kayak gini. Bukan otomatis, apa sih? Dan gue refleks langsung kayak gini, sorry. Refleks. Otomatis. Refleks ya. Anoa, hey. Kangenan dulu deh, kangen-kangenan dulu dia. Anoa, 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 kangen ya, Anoa kangen, guys, si Anoa gue tinggalin udah sekitar 1 minggu, gue pulang kampung, sementara gue pulang kampung si Anoa gue titipin ke Kang Pio selama kurang lebih 1 minggu. Ya, iya, enggak, udah pulang kok ya. Anoa baik-baik, enggak nakal kan? Anoa enggak nakal. Iya, Anoa, Anoa, Anoa sayang. Emang karakter si Anoa ini kalau sama gua nih manja banget nih. Salah satu burung yang gua rawat dari baby hingga sekarang udah mulai belajar free fly. Ini termasuk burung yang paling manja nih. Hei, langsung kayak gini si Anoa. Anoa, nah, sayang, sayang. Nah, si Anoa seperti ini. Dia paling suka kalau dilus-lus bawah sayapnya atau area keteknya nih. Anoa nih tuh manja banget. Hey, hey guys, nah seperti itu. Oh sekarang nih, gua tuh alasan gua pulang kampung ya karena kangen sama orang tua, sama keluarga, sama adik-adik. Kepikiran juga kalau ketika gua ada di sini di apiari selalu kepikiran kangen pengen pulang. Tapi kalau gue ada di kampung juga, gue tuh selalu kepikiran sama hewan-hewan yang gue rawat di aviari, termasuk si Anoa ini. Di pas di rumah tuh kemarin pasti aja kepikiran, sering nelponin Kang Pio, video call sama si Anoa. Emang sih kalau kita punya ikatan dengan hewan tuh pasti seperti ini. Ya contohnya si Anoa ini. Kang Pio, lolohan si Anoa masih ada nggak? Lolohan bubur ada, masih ada. Di mana? Masih ada. Oke guys, jadi ini dia si Anoa. Sudah lama gue tinggal. Nih, gue mau coba nih mau ngeloloh si Anoa nih. Oke, makasih Kang Pio. Wah, Anoa. Anoa, si Anoa makannya makin lahap. Aduh, gua harus banyak terima kasih nih ke Kang Pio nih sudah ngerawat si Anoa dengan baik. Keren, keren, keren. Kang Pio, bener-bener nih perjuangan banget. Gimana kemarin? Pas. Ya susah lah, susah dari awal dia nengok aja ke belakang, nggak pernah mau dikasih makan. Oh. Ini aja. Kenapa ya? Dia halin lah. Tapi jalan. Dia mau diloloh gitu. Pas hari pertama aku pulang gimana? Nggak mau. Tapi di ini aja, terus diakalin. Jadi emang susah nggak kayak gini.
kayak gini, jadi dibujuk, udah akhirnya mau. Nah pas udah mau tuh baru bilang ke Wira, Win nih, Anoa udah bisa nih gitu. Akhirnya pas latihan bareng Wira kan di sini ber gitu, yeah. Mau dia lompat. Ya udah, sekarang Anoanya udah ya. Jangan galak dong. Jangan galak. Sudah ya. Salim dulu. Salim dulu. Suntangan nih. Oke, guys. Si Anoa udah gue handle lagi nih. Oke, mudah-mudahan si Anoa makin pinter, makin keren reply-nya, terutama untuk reply-nya. Manja, anak manja. I just wanna see the light.